Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Ingin beli mobil second berkualitas dan pastinya jaminan dan juga ada garansinya? Kali ini kita main ke Autofocus teman-teman. Tempatnya mobil second berkualitas, pilihannya banyak dan kali ini katanya mau dikasih total DP yang terjangkau buat teman-teman semua. Dan sekarang kita ditemani oleh bagian marketingnya. Ketemu lagi bareng Bang siapa Bang? Joseph. Bang Joseph lagi, apa kabar Bang Joseph? Baik, apa kabar juga untuk Om Andre? Sehat selalu dong. Sehat dan sukses ya. Betul, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, bisa beli mobil di sini ya, Bro. Amin. Ya. Oke, ada beberapa teman-teman YouTube Om Andre nih, Bro. Belum tahu Autofocus sekarang alamat lengkapnya ada di mana, Bro? Bursa Otomotif Mangga 2 Square, lantai LG, lot L nomor 5 sampai 6. Oke, itu alamat lengkapnya ya. Cari saja di sini ada tulisannya Autofocus, ataupun kalau teman-teman ingin lebih gampang tinggal hubungin Bang Joseph aja ya. Boleh. Oke, nanti bisa dibantu Sherlock ya. Bisa dong. Siap. Nomor telepon dan WA-nya berapa tuh, Bro? 087-4-332-562. Aktif terus? Aktif terus. Oke, 24 jam lah ya. Iya, 24 jam. Siap. Kecuali kiamat. Oke, pokoknya dibalas pas lagi bangun ya, Bro ya. Iya, pas lagi bangun. Siap. Lengkapnya saya simpan di atas video dan di deskripsi. Tonton dulu video ini sampai dengan selesai, banyak banget promo-promo yang menarik ya, Bro. Banyak ya? Banyak banget. Oke, nah sebelum kita mulai, Bro, jaminan kalau teman-teman beli mobil di sini seperti apa aja? Garansi Bro? Bebas tabrak, bebas banjir, mesin otomatis. Oke, semuanya terjamin, udah dapat ya? Terjamin, pokoknya. Terjamin, enak makan, enak tidur ya, Bro ya? Mau jadi, bawa mekanik sendiri, general check kemanapun bisa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, kita jadi terbuka. Terbuka. Nah, kalau soal jaminan ataupun kualitas teman-teman, di sini nggak usah diragukan lagi. Semuanya mobil siap pakai, bukan siap bengkel ya. Pasti. Oke, dan untuk stoknya pun di sini banyak teman-teman. Bisa buka juga di sosial medianya apa, Bro? Instagram Autofocus Gallery. Oke, ada juga TikTok ya? Ada, Autofocus. Autofocus juga. Siap. Nanti kalau teman-teman ingin tahu katalog terbarunya bisa buka di Instagram ataupun bisa hubungin Joseph langsung ya. Boleh. Di sini showroom bukanya hari apa aja, Bro? Kita buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 17.30. Oke, di luar jam tersebut janjian aja ya. Janjian aja. Siap, nggak masalah, ditungguin ya, Bro ya. Bisa. Oke, karena stoknya banyak, kita langsung aja nih biar teman-teman tahu stok terbarunya. Kita mulai dari sebelah sini, Bro. Boleh. Nah, mobil yang pertama langsung ada Toyota Fortuner. Ya. Tahun berapa, Bro? Kalau ini NIC-nya 2020, VRZ TRD yang kick sensor. Yang udah kick sensor? Iya. Oke, tipenya TRD, tipe paling tinggi tipe ya? Tipe paling tinggi. Siap, kilometernya sudah berapa? Kilometer ini 8.000, sangat antik. 8.000? Iya. Di sini kilometer asli semua ya, Bro? Asli ya? Semua, dijamin. Dijamin, cek ke bengkel resmi, dipersilahkan? Dipersilahkan. Kilometer 8.000, pastinya nggak ada PR ya? Pasti. Oke, buat teman-teman Om Andre, harganya dikasih berapa, Bro? Harganya ini kita OTR kreditnya 509. 509 juta dengan kilometer sekecil ini ya, Bro? Iya. Oke, DP-nya bisa berapa, Bro? DP-nya ini kurang lebih 100 juta. Bisa. 100 juta? Bisa. Punya uang 100 juta bisa bawa pulang Toyota Fortuner. Betul. Siap. Angsuran sampai berapa tahun, Bro? Angsuran bisa sampai 5 tahun, 6 tahun bisa. Mau 5 tahun, mau 6 tahun dikasih angsuran terjangkau ya, Bro ya? Betul, pasti. Siap. 100 juta aja bawa pulang Toyota Fortuner, teman-teman. Booking fee minimal berapa, Bro? Booking di sini? Fee kita minimal 5 juta. 5 juta aja? Ya. Oke, prosesnya berapa hari kira-kira? Proses 3-5 hari kerja, misalkan ada RO atau apa itu lebih cepat. Nah, kadang misalkan atau DP besar atau apa itu bisa one day one approval. Ada program one day approval juga, terutama buat teman-teman yang sudah punya historical credit sebelumnya. Ya. Atau buat teman-teman yang total DP-nya mungkin di atas rata-rata ya, Bro? Iya, di atas 50% biasanya. Siap, nanti dikasih angsuran yang terjangkau juga ya. Ya. Oke, pajaknya bulan Februari panjang 2023. Ya? 2023, plat nomornya Bogor, plat ganjil. Berapa pajak tahunannya, Bro? Pajaknya kurang lebih sekitar 10 jutaan ya, 8-10 jutaan. 8-10 jutaan ya. Siap, yang nyari Fortuner kondisi seperti baru, buruan langsung hubungin Bang Joseph aja ya. Boleh. Oke, lanjut lagi teman-teman. Selain yang hitam, ada yang abunya gray, ya? Gray, ada pilihan warna nih. Siap, kalau yang ini tahun berapa, Bro? NIC-nya sama, semuanya sama. 2020 juga? Sama. Cuman, TRD juga? Ya, kilometer ini 18.000. Yang ini kilometernya di 18.000, terbilang rendah juga sih sebenarnya ya? Terbilang rendah, pasti. Oke, yang ini harganya berapa, Bro? Ini kita 504 kredit. 504 juta? Ya. Siap, 504 juta dengan kredit sampai berapa tahun? Bisa 6 tahun. 6 tahun juga?
Oke, yang ini DP-nya berapa, Bro? DP-nya sama. 100 juta. 100 jutaan. Siap. Jadi punya uang 100 juta ada beberapa pilihan tuh. Bisa bawa pulang Fortuner yang hitam atau yang warna abu ini ya. Iya. Oke. Sama ini jangan lupa kalau kredit kita ada promo bunga 0%. Bunga 0%. 0%. Siap. Buat teman-teman yang pengen kredit tanpa bunga di sini bisa dibantu ya. Bisa. Oke. Semua mobil udah dapat garansi, Bro? Garansi dong pastinya. Garansinya meliputin apa aja sih, Bro? Garansi bebas tabrak, bebas banjir, sama mesin matic. Oke, mesin dan matic-nya juga ya. Iya. Siap. Nah, buat teman-teman yang nyari Fortuner, tinggal pilih aja ya. Betul. Kalau yang ini pajaknya bulan? 9. 9. Ini 2022. Plat nomornya genap, wilayah Depok ya? Depok. Siap, pajak masih di 8 jutaan atau 10 juta ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi, Bro. Kalau tukar tambah gimana, Bro? Oh, bisa. Tinggal bawa datang aja atau misalkan sibuk atau apa, kita yang datengin ke sana juga bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Kalau unit test drive pengen dianterin ke rumah nggak masalah? Bisa, nggak masalah. Siap, jadi fleksibel, tinggal hubungin Yosep aja, nanti semua dibantu ya. Oke, bisa. Mobil yang selanjutnya ada Pajero, teman-teman. Tahun berapa ini, Bro? Ini nicknya 2017, tipenya Dakar Ultimate. Dakar Ultimate ya, ya tipe paling tingginya ya. Siap, ini 4x2. 4x2. 4x2, kilometernya sudah di berapa? Kilometer 60.000, servis record resmi. Servis record resmi, kunci serep masih ada? Lengkap semuanya. Lengkap semuanya, mau bawa ke bengkel resmi nggak masalah, karena mobil di sini semuanya jaminan ya? Jaminan, terjamin. Oke. Pajero harganya berapa, Bro? Ini kita open kreditnya di 417 juta. 417 juta dengan kredit sampai berapa tahun? Kredit bisa sampai 5 tahun, 6 tahun juga bisa, 2017. 5 atau 6 tahun boleh ya. Siap. DP-nya bisa berapa, Bro? DP-nya ini 60 jutaan mulainya. 60 juta aja? Ya. 60 juta aja bisa bawa pulang Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ya. Betul. Oke, kalau teman-teman penasaran angsurannya, tinggal telepon atau WA aja. Nanti dihitungin, hitungan terbaiknya ya. Siap. Pasti. Pajaknya gimana, Bro? Pajak kurang lebih mirip-mirip ya sama Fortuner. 8 jutaan? Iya. Pajak bulan 9 masih hidup ya? Masih hidup. Plat nomor ganjil wilayah Jakarta Selatan, teman-teman. Nah, DP yang kita sebutkan itu fleksibel ya, Bro? Fleksibel. Mau berapa aja kita kalkulasi nanti. Oke, tinggal hubungin aja, nanti dihitungin, kasih hitungan terbaik. Betul. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang nyari Alphard nih, barang barunya kan inden lama nih. Iya. Di sini ada 2 unit. Tahun berapa aja ini, Bro? Kalau yang ini nih, 2020. NIK 2020. Iya. Oke, tipenya kilometer antik 14.000, tipe GATPM. GATPM kilometer iya. 14.000. Betul. Low KM ya. Low KM. Oke. Nah, harganya berapa, Bro, kalau Alphard yang ini? Untuk yang ini kita open kreditnya 1.160. 1 miliar 160 juta. Iya. 6 tahun masih aman ini. Masih aman. Masih aman ya. Oke, DP-nya berapa, Bro? DP-nya mulai dari 300 jutaan. 300 jutaan bawa pulang Toyota Alphard iya. Ya. Kalau Alphard lamanya mau diganti ke Alphard baru nggak masalah ya? Nggak masalah. Tinggal bawa aja, nanti mobil lamanya dikasih harga terbaik ya? Iya, betul. Oke. Sama nah, pajaknya misalkan, gimana, Bro? Misalkan untuk kayak mobil Alphard atau apa, mau bunga 0% juga bisa. Aman. Mau aman. Bunga 0% dibantu ya? Pasti. Oke, pajaknya bulan 10. Plat pilihan ya, Bro, ya? Plat pilihan. Cuma nggak pengaruh sama pajak. Oke, pajaknya berapaan ini, Bro? Pajak standarnya sekitar 16 jutaan. 16 jutaan ya, karena modelnya 16, masih 18. Model baru juga ya. Iya. Siap, 300 juta aja bawa pulang Alphard NIK 2020 ya. Betul. Yang putihnya ini tahun berapa, Bro? Ini 2015. 2015, tapi udah model transformer udah ya. Model transformer. Tipenya yang ini seperti apa, sama, Bro? Sama, tipe GATPM. Cuman kalau yang tadi kan bedanya dia udah facelift, ada heater. Oke. Okay. Beda model grill, kalau ini yang sebelumnya. Siap, ini model sebelum facelift-nya ya. Untuk ya. Dalamnya kurang lebih sama. Dalamnya sama, mirip, mesin mirip. Sama, sama, spesifikasi juga mirip, mirip ya. Mirip. Oke, yang ini kilometer berapa, Bro? Ini kilometer 50 ribuan. Baru 50 ribuan. Tangan pertama. 7 tahun, kilometer baru 50.000. Betul. Tangan pertama, kunci serep masih ada? Masih dong, lengkap semua. Oke, kalau yang ini harganya berapa, Bro? Ini kita open kreditnya 759 juta. 759 juta, kredit sampai berapa tahun? 4-5 tahun. 4 atau 5 tahun ya. Boleh ya. Siap, DP-nya bisa DP-nya berapa, Bro? DP-nya start dari 100 juta. 100 juta? 100 juta aja bawa pulang Alphard tahun 2015, KM baru 50.000. Siap, pajaknya bulan 10. Bulan 10. Masih plat, hidup yang pasti. Plat nomor ganjil Jakarta Pusat ya. Betul. Kalau tahun segini pajak berapaan, Bro?
Pajak kurang lebih 12 jutaan ya, 12-14 jutaan. Oke, kalau yang KTP daerah gimana bro? Bisa dibantu? Oh, udah pasti bisa dong. Aman ya? Aman, mau di luar pulau, luar kota bisa. Pakai ekspedisi bisa? Bisa banget. Nah, di sini coverannya seluruh Indonesia dibantu ya? Pasti, kita juga udah banyak langganan kayak seperti dari Pontianak, Medan udah pernah kirim. Oke, sudah sering, sudah terbiasa Aceh teman-teman. Aceh juga udah pernah. Lanjut lagi teman-teman. Lanjut. Ada Lexus RX ya. Ini mobil SUV ganteng nih. Wah, SUV keren nih. RX apaan bro? RX 300 Luxury. 300 Luxury. NIK-nya 2018. NIK 2018, kilometernya berapa bro? Kilometer ini antik 20 ribuan, service record. Baru 20 ribuan? 20 ribuan. Siap, bawa langsung ke authorized resmi Lexus, nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, nah harganya berapa ini bro? Untuk OTR kreditnya kita open dari 1075M. 1.075.000.000 ya. Siap. Dan untuk DP-nya berapa? DP mulai dari 300 juta. 300 juta bisa bawa pulang Lexus ya. Iya. Oke. Nah, untuk pajaknya gimana, bro? Pajaknya ini kurang lebih sekitar belasan jutaan ya. Belasan juta. Iya. Pajak sampai bulan 9, plat pilihan juga ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau test drive, bawa montir, cek ke bengkel resmi, semuanya dipersilakan. Sangat bisa. Oke. Siap, kita ke sebelah mana lagi, bro? Boleh, mau yang ini atau ini? Kita ke pojok sana dulu yuk. Ini boleh. Ada Mini Countryman ya. Countryman. Oke, tahun berapa ini, bro? JCW Package. John Cooper Work ya? Iya betul, okay. NIK-nya 2019. NIK 2019, ini kilometernya? Ini barangnya spesial banget, kilometer baru 2000. 2000? 2000, full asli. Ori asli. Tangan pertama? Tangan pertama, servisnya di BSD. Oke, okay, kilometer BSD. Baru 2000? 2000-an. Siap, ini mobil pastinya nggak ada PR sama nggak sekali ya? Nggak ada PR, ya? Ini full ori semuanya langsung nah, pakai. Nah, beli mobil super antik seperti ini teman-teman, harganya berapa bro? Harganya kita opennya dari 790 juta. 790 kredit. Juta kredit sampai berapa tahun tuh? Kredit bisa sampai 5 tahun. Sampai 5 ya. Tahun dengan DP di? Total DP mulai dari 200 juta. 200 juta. Oke, ini berapa cc sih, bro? Ini 2000. 2000 cc. 2000 cc. 2000 cc udah pakai turbo? Udah dong. Udah pakai turbo. Udah turbo. Mantap, teman-teman. Pajaknya gimana, bro? Pajaknya ini masih tergolong lumayan murah ya, masih belasan juta ini. Belasan juta. Pajak Januari sampai 2023 ya? 2023. Plat nomornya genap, wilayah Bogor. Tangerang. Oh, sorry, Bogor. Bogor. Oke, siap. 700 jutaan bisa bawa pulang Mini Cooper Countryman ya? Ya. DP-nya tadi berapa, bro? DP-nya 300 juta. 300 juta bungkus, teman-teman. Oke, kilometernya jalan di berapa, bro? Ini 15 ribu miles. Baru 15 ribu miles ya? Service record. Service record. Dan tentunya ini masih warranty. Masih warranty berarti berikut dengan spare partnya juga. Betul, warranty service sampai bulan warranty mesinnya sampai bulan 9. Oke. Okay. Untuk servisnya bulan 5. Oke, okay, mobil tinggal pakai aja ya bro ya. Iya. Sorry, bukannya warranty service, baru service. Oh, baru service ini. Siap, udah tinggal pakai aja, isi bensin aja teman-teman. Yeah. Harganya berapa ini bro? Untuk OTR kreditnya kita buka 618 juta. 618 yeah. juta, kredit sampai berapa tahun tuh? Untuk ini bisa sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Juga bisa. DP-nya bisa berapa bro? DP-nya kurang lebih mulai dari 200 juta. 200 juta bawa pulang A-Class ya? Betul. Siap, pajaknya sendiri bulan 10 hidup ya? Hidup. Plat pilihan? Plat pilihan juga. Berapaan pajaknya bro? Pajaknya masih belasan juta lah, sekitar 12 atau berapa. Belasan juta ya? Siap. Di sini selain A-Class, ada juga sedan premium dan nyaman, ada E-Class-nya ya? Iya, E250 Avantgarde. E250 model yang facelift ya? Facelift. Siap. Tahun berapa, bro? Ini 2014 NIK-nya. 2014? Ya, baru 30 ribuan miles. Baru 30 ribuan miles, masih siap pakai banget ya? Siap pakai. Oke, harganya berapa, bro? Untuk harganya kita open kredit di 475 juta. 475 juta dengan odometer yang masih rendah ya? Betul. Oke, DP-nya bisa berapa, bro? Untuk DP-nya ini kurang lebih dari 100 jutaan udah bisa bawa pulang ini. 100 jutaan. Dengan jangka waktu kredit berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Oke, cukup 100 jutaan bawa pulang E300. Betul. E250. E250. Iya. Siap. Pajaknya sampai bulan 9. 9. Plat pilihan juga ya? Plat pilihan juga. Oke, pajak tahunannya berapa, bro? Masih belasan juta sama. Masih belasan juta ya. Siap. Di bawah 500 juta untuk OTR-nya.
bisa punya Mercy E-Class ya. Betul. Dan selain Mercy, BMW juga di sini ada nih. Jadi pilihannya lengkap nih. Ini BMW seri 5. 520 ini nggak kalah antiknya sama yang Mini Cooper tadi nih kilometernya. Betul. Antiknya gimana tuh? 4.000 miles. Kilometernya 4.000 miles ya, odometernya ya. Oke, ini tipenya 520i. Luxury. Mesinnya berapa cc, bro? Mesinnya ini 2.000. 2.000 cc? Siap. Nah, harganya berapa nih kondisi saat ini? Ini OTR kreditnya kita buka di 768 juta. 768 juta bawa pulang ya? Iya, kondisi siap. Full ori banget ini. DP-nya bisa berapa, bro? DP-nya ini kurang lebih sekitar 200 jutaan ya. 200 jutaan dengan angsuran, 200 jutaan, kredit sampai berapa tahun? Kredit sampai 5 tahun bisa. Sampai 5 tahun nggak masalah ya? Iya. Pajaknya bulan 10? Iya. Blanknya, bro ya? Blank dong. Oke, platnya keren banget nih. Keren nih, pas banget. Siap. Pajaknya berapaan, bro? Pajaknya masih sama dengan Mercy yang tadi, belasan jutaan. Belasan juta juga ya? Iya. Oke, dengan kondisi super antik, teman-teman, tanda jadinya berapa yang ini, bro? Tanda jadi 5 juta aja, 10 juta terserah. Fleksibel ya? Fleksibel. Dari 5 juta, teman-teman tinggal pilih aja ya. Iya. Kita lanjut, ada Mercy C-Class, teman-teman. Yang ini tahun berapa, bro? Ini NIK 2011. NIK 2011. Masih tangan pertama dari baru, servis rutin. Servis rutin, C200. C200. Odometernya berapa, bro? 40.000 miles. Baru 40.000 miles ya? Iya. Oke, harganya dikasih berapa, bro? Ini kita open kreditnya 215 juta. 215 juta, kredit sampai berapa tahun? Kreditnya 4 tahun. 4 tahun. DP bisa berapa, bro? Total DP ini mulai dari 30 juta. 30 juta, oke. Dan pajaknya bulan 11. Iya. Plat nomornya genap, wilayah Bekasi. Bekasi. Berapa pajaknya, bro? Pajaknya ini kurang lebih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. Siap, cukup 200 jutaan aja untuk OTR Mercy C-Class ya. Tuh. Masih banyak, kita ke belakang nih, bro. Belakang lagi boleh. Ini juga ada mobil yang value for money-nya bagus nih, Wuling Almas ya. Oke, Wuling Almas ini tahun berapa, bro? Kalau yang ini NIK-nya 2021. NIK 2021. 2021 ini tipe yang Smart Enjoy. Tipe Smart Enjoy ya. Siap, baru setahun pakai ya. Baru setahun pakai. Oke, kilometernya udah berapa? Kilometer 25.000. Baru 25.000. Iya, servis rutin. Tentunya. Mesin 1500 turbo ya. Betul. Siap. Harganya berapa, bro? Untuk harganya kita open kreditnya 237 juta. Hanya 237 juta, kredit sampai berapa tahun tuh? Kreditnya bisa sampai 5 tahun. 5 tahun bisa ya? Bisa. Tapi mau 4 tahun, mau 3 tahun nggak masalah ya? Nggak masalah, kita fleksibel. Termasuk bunga 0% proses, teman-teman. Proses langsung. DP-nya berapa, DP, bro? DP mulai dari 40 juta. 40 juta dan pajaknya sampai bulan 5 panjang. Panjang 2023. 2023, plat nomor ganjil wilayah Tangerang, teman-teman. Ini pajak berapaan, bro? Pajak kurang lebih sekitar 5-6 jutaan ya. 5 sampai 6 juta ya. Iya. Hanya 237 juta OTR-nya bawa pulang ya. Bawa pulang. Oke, di sampingnya ada CR-V, bro. Iya. Tahun berapa tuh? Ini CR-V NIK-nya 2013. 2013. Oke, tipenya tipe apa tuh? Tipe 2000 cc. 2000 cc. Oke, kilometernya? Kilometernya 116.000. 116.000. Ralat 112. 112.000 ya, lebih rendah 112.000. Ya. 112.000. Siap, harganya berapa sekarang, bro? Ini kita open kreditnya di 188 juta. 188 juta bisa punya CR-V. Betul. Oke, sampai berapa tahun itu kreditnya? Ini 4 tahun. 4 bisa. Tahun. DP-nya total berapa? Total DP mulai dari 20 jutaan. 20 juta aja, nggak usah mahal-mahal, bawa pulang CR-V. Betul. Oke, pajaknya berapaan, bro? Pajak ini kurang lebih masih 4 jutaan ya. 4 jutaan. 4 juta, 5 jutaan. Dan pajak pastinya hidup ya? Hidup. Nggak ada yang masih mati ya? Masih tangan pertama dari baru. Betul. Di sini pajak nggak ada yang mati cuma di kuburan ya? Iya. Siap, kita lanjut lagi ke mobil yang selanjutnya, teman-teman. Oke, mobil yang selanjutnya ada Honda City ya, bro ya? Civic. Sorry. Oh, sorry, Civic. Iya. Civic kode bodi yang FB ya? Iya, FB2. Siap, tahun berapa, bro? Ini 2015. 2015. Mesin 1.8 ya? 1.8, ini kilometer super antik. Berapa tuh? 24.000-an. Baru 24.000, dijamin asli ya, bro ya? Asli, dijamin service record, bodinya okay. Full ori. Nah, mantep nih. Kondisi seantik ini berapa harganya, bro? Ini kita open kreditnya di 235 juta. 235 juta ya. Dengan kredit sampai berapa tahun? Kreditnya 4 tahun. 4 tahun 2015. Bisa ya? Iya. Oke, DP-nya berapa, bro? DP-nya mulai dari 50 juta. 50 juta? Iya. Pajaknya sampai bulan 6, panjang? 6, panjang.
Plat nomornya ganjil, wilayah Jakarta Utara, Jakarta ya. Utara. Sekali lagi kilometer baru di 20 ribuan. 20 ribuan. Dan harga OTR-nya di 230 jutaan, bungkus ya. Bungkus. Yang mau bunga 0%, proses teman-teman. Langsung kabarin aja. Oke, mau kita. DP minim juga kabarin. DP minim kabarin, tukar tambah boleh. Boleh. Beli cash juga boleh ya. Apa aja boleh. Oke, ini ada Civic lagi. Ya. Tahun yang, berapa yang ini? Yang sebelumnya, 2013. FB1-nya ya? Ya. Oke. Kalau ini yang 2013, CC-nya sama 1800, kilometernya baru 60 ribuan. Baru 60 ribuan, masih sangat wajar banget. Betul. Ya. Siap, harganya berapa yang ini, bro? Untuk harganya ini 195 juta. Di bawah 200, OTR-nya di 195 juta. Siap, DP-nya berapa, bro? DP-nya mulai dari 20 jutaan. 20 juta, siap. Jadi di sini juga yang 20 jutaan ada banyak pilihan tuh. Ada banyak. CR-V atau Honda Civic ya. Betul. Oke, kredit sampai berapa tahun, maaf, bro? Kredit sampai 4 tahun bisa. 4 tahun, plat ya. Nomornya genap, WRC Tangerang ya. Tangerang. Siap, pajaknya tadi berapa, bro? Pajak kurang lebih 4 jutaan. Kurang lebih 4 jutaan untuk pajak tahunannya ya. Iya. Kalau ini Outlander tahun berapa, bro? Ini Outlander 2013 tipe PX yang limited edition. PX limited edition, tipe paling tinggi. Ya. Iya. Udah ada panoramik mesin 2000 cc. 2000 cc. Oke. 2013. Kilometernya berapa, bro? Kilometer ini baru bentar, bro, lupa. Oke. Oke. Untuk kilometernya ini baru di 80 ribuan. Kilometer di 80 ribuan. Betul. Siap. Harganya berapa, bro? Untuk harganya ini kita open kreditnya 180 juta. 180, oke. Okay. Untuk total DP-nya mulai dari 20 jutaan. Wow, Outlander juga 20 juta ya? 20 jutaan. Siap, dan ini tipe PX yang limited punya? Limited. Oke, okay. Pajaknya berapaan, bro? Pajaknya 4-5 jutaan. 4-5 juta ya? Iya. Siap, teman-teman ingin dapat mobil yang gak kalah enak dibandingkan dengan HR-V, tapi lebih terjangkau, boleh bawa pulang ya? Boleh. OTR-nya hanya 180 juta aja, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi buat yang pengen tahu katalognya, buka aja di Instagram di Autofocus ya. Galeri. Autofocus Galeri, ataupun tinggal hubungin Yosep aja dimanapun teman-teman berada, mau test drive di rumah atau di kantor, boleh ya. Boleh. Siap, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sehat dan sukses selalu, sehat, bro. Sehat dan sukses untuk Om Andre juga. Betul, teman-teman juga sehat dan sukses selalu, biar bisa beli mobil yang berkualitas. Pastinya belinya di Autofocus ini. Betul. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.